Ini saya dari arah timur ya. Kalau ke kanan arah Kediri Surabaya, kalau ke kiri Tulungagung Kota. Itu di selatan ada jembatan Mujang yang ke satu, yang banyak kedeknya itu ya. Ini belok kanan ke arah Kediri. Ada traffic light-nya ini ya. Enggak ada lampu merahnya ini. Jalur cepat ini. Jalannya ada 4 jalur ya, 4 lajur. Kanan 2, kiri 2. Mirip jalan tol ya, tapi ini bukan jalan bebas hambatan ini. Jadi jangan gaspol, banyak orang nyebrang. Oke, sambil menikmati perjalanan rumah pengajian dulu ya. Kesel ngomong saya. Jadi kok mirsani enten pianten sing rung cocok karo aturan agama, didoakan dapat hidayah. Bukan dirasani. Apone dilolok, apone dinyek ojo. Awak itu dereng kepo, dereng kepo. Ngoten lagi dereng kepo, kepo. Makane mendina nyuwun Allah makhtim lana bil iman. Allah makhtim lana bil Islam. Allah makhtim lana bi husnil khatimah. Ya Allah, akhiri hidup saya dengan iman, dengan Islam, khusnul khatimah. Minta pada Allah seperti itu. Kau enten piantun dong, Allah makhtim lana bi husnil khatimah. Ya Allah, akhiri hidup saya dengan khusnul khatimah. Setan yang ada ini kabuhnya kelebu, diawur-awurnya teng rambutnya. Terus muni serane gunane sedina laku ngudo anak putune Nabi Adam bareng kari karep marit njaluk husnul khatimah. Jadi yang kita setiap hari minta husnul khatimah. Allahumma rzuqna taqwa wal istiqamata wa husnul khatimah. Minta husnul khatimah. Kemudian berikutnya lagi, napa malih sing termasuk bagian yang penghapus dosa. At-ta'minu fis shalah. Membaca amin pada waktu salat ini lho Pak, mane perlu ilmu ini teng ngaten. Jadi ketika waladhalin biasanya imam maju duduk niki imamnya muni bengkandar amin dikeraskan. Karena apa? Ketika yang namanya imam membaca amin niki mungkin bareng karo malaikat maca amin. Kok sampai enten tiang niki wau antarane imam karo malaikat mama amin kok sarang dibareng karo makmumi dosanya habis semua. Makanya kudu dilemoni ngeten iki wae. Imame muni yo amin sing rodok banter sehingga makmume bisa menirukan aminnya. Kok nyocoki antarane makmume dan imame karo makmume iki wae. Iku bareng karo amine malaikat. Udah terhapus dosa-dosa kita semuanya. Itu yang ketiga. Kemudian apalagi yang penting-penting lagi yang untuk kita baca setiap saat setiap waktu nih kon mangkoro abadda sholatil jum'ati sopo sing naliko bar sholat jum'ah membaca apa? Fatihatul kitab, membaca suratul fatihatus wakul huwallahu ahad surat ikhlas wakul a'udhu birabil falak membaca surat al-falak wakul a'udhu birabil nas dan membaca surat Anas. Oleh maca kapan? Jadi hadis yang lain begini, mangqara'a idza salamal imam min salatil jumati
qobla ayusnia ridzilau fatihat kita. Kok enten tiang niku bar selesai sholat Jumat. Posisi kaki kita jangan dirubah. Ayusnia ridzilau ojo dirubah. Yo podo karo posisi tahiyat akhir. Terus baca itu. Fatihah 7 kali, Kulluhu 7 kali, Al-Falaq 7 kali, An-Nas 7 kali, Sabaan-sabaan bahasa di tengah hadis ini. Sabaan-sabaan 7 kali 7 kali. Ufirolahu ma taqaddama min dambihi wa ma ta'akhkhar. Dosanya orang itu baik dulu maupun pembuka dua pembuka yang akhir-akhir akan diampuni dosanya oleh Allah. Wa utiya minal ajri biadadi man amana billah wal yaumil akhir. Orang ini akan diberi pahala sejumlah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kayak ngeten iki yo pentingnya masyaallah. Jazakallah. Kayak mboten suwi lho niku. Mboten suwi. Cek suwi mipil jagung lho. Cek suwi jagungan oleh kanca-kanca lho niku wau. Manfaatnya seperti ini coba. Nah, itu ditrateni saya setempat ditrateni. Makanya mantamasaka bisunnati sopo sing kekah gundeli sunnahku inda fasadi ummati nalika umatku serapatnya gelem ngelakoni daripada sunnah-sunnah rasul. Golek piantun sing saat ini kewenceng Senin Kemis rewangil lati yang kunombian kewadah wak nyampe tapi panjang renek segok. Ya saat ini jangan melumpuk kabeh jangan. Makan model apapun ada sekarang niki wau. Lek wong kuna mbiyen pancen jurene apa-apa, timane ndak apa-apa luweh rene gunane. Poso pisan ngoten niku wau. Lek saat ini nyepak. Mane poso sing paling top niku poso saat ini niku. Menghindari situasi masyarakat seperti ini kok cek kekeh awake dhewe. Kekeh gundeli sunai Kanjeng Nabi ada dua riwayat. Lahu ajru syahidin, yang kedua lahu ajru mi'ati syahidin. Orang yang seperti ini akan dapat pahala 100 orang yang mati syahid, satu ayat satu orang mati syahid. Wancane rapate jamaah pang jamaah nyapa kok jamaah Kanjeng Nabi ben yo jamaah aku nerono jamaah itu ngene enggak ono sunah ngene wong badhe sari maca 100 ayat dulu nyapa kok maca 100 ayat Kanjeng Nabi rumiyin sak derenge sari membaca 100 ayat diterok ning ngoten iki wow. Ketika situasi orang yang tidak pernah seperti itu ada dicek kenceng gue dari sunai Kanjeng Nabi. Tidak hanya pahala itu saja, pahala membaca itu, pahala daripada amal itu. Entuk bagian daripada pahala sebagaimana layaknya orang yang mati. Syahid ini itu larang, Pak. Niku larang sing ngeten iki wau. Makane masih dhewe rite panggah nyang ngeten mawon. Ngeten lho nggih. Tahajud dalu kok sajane wadem ya wis. Pokoke panggah nyang nyapa peluang masalah niku wau. Ngeten. Mane pada bahasa ummati ummatun marhumah umatku dan umat sing diwelasi tenang karo Gusti Allah niku wae. Konsepnya daripada masuk surga tanpa hisab kan yo tahajud nggih to. Nggih to. Yo sarun nas fi saitin waqid yaumal qiyamah. So dino kiamat orang dikumpulkan di padang mahsyar semuanya tanpa terkecuali. Terus fayunadi munadin kemudian ada malaikat yang memanggil-manggil ainal ladina kanu tatajafa junubuhum anil madaji. Wong-wong sing bodho ngumpul nang padang masar endi wong-wong sing biasa meninggalkan tempat tidurnya untuk yang mulai komo ayo berdiri semuanya. Wahum kolil gitu. Wahum kolil pianten sing saged jumeneng ternyata enggak banyak. Enggak banyak. Terus yang tidak banyak itu fayadkhulunal jannata bighairi hisab. Pianten sing ahli salat tahajud sing jumlahe ora akeh kemudian mendapatkan fasilitas silahkan masuk surga tanpa hisab. Mudah-mudahan bisa istiqomah, bisa mulazamah, bisa muadzabah. Allahumma amin masyaallah. Lu ngeten-ngeten iki wae. peluang pianten yang bepergian yo ora patek kesusu yo ora patek napa-napa begitu ada azan duhur menggok teng masjid bleng sing menggok sing mboten menggok kata pundi ayo njal itu ya karena jelas situasi ini kalau memang sangat penting ojo menggok dhisik karena di situ ada peluang yang namanya salat jamak dan salat kok
pasar, ngoten napa? Ya. Kalau memang awake dhewe longgar tenanan, tidak tergesa-gesa apapun, enggak punya target apapun, ya sudahlah belok. Karena apa? Ini peluang, ngoten mawon. Ngoten lho. Ya, nanti karena dua situasi kita saja. Agama itu mudah, ngoten maksud kula niku. Agama itu mudah. Ya. Ketika kita bisa mensikapi kehidupan seperti ini, ngelakoni agama seperti ini, wah, agama tiba-tiba penak tenanan tiba-tiba. Sehingga lagi jamaah taraki lho Pak. Di kelompoknya tapi ditinggal. Ini sudah oleh. Apa ini jamaah taraki ini? Ini salah satu contoh. Anaman sabbahami atan. Gila. Kok enten piantun moco tasbih ping satus. Subhanallah, 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 subhanallah. Seratus kali. Wahamidami atan. Membaca tahmid satu sekali. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Ngoten kali kalingan, Pak. Kalingan nikmate iman, diparingi Islam, diparingi sehat, diparingi keluarga yang baik. Terus pangga kalingan terus seperti itu. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah yang luar biasa. Terus wakabbar mi'atan, baca takbir satu sekali. Allahu akbar, Allahu akbar. Enggak ada yang orang yang enggak ada zat yang lebih besar daripada Allah. Allah menciptakan alam semesta yang begitu lengkapnya yang luar biasa. Seratnya akan marah 100 kali. Subhanallah, subhanallah 100 kali. Alhamdulillah, alhamdulillah 100 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar 100 kali. Ufirolahu ma taqaddama min dambi wa ma ta'akhkhar. Begitu selesai baca itu, dosa-dosa yang dulu dan dosa-dosa yang akan datang semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah. Oh, yang ngeten iki, Pak. Terus napa malih? Yang termasuk bagian penghapus dosa kita. Anaman setune wong saakang melaku sopoman li akhihi maring duluriman al muslimi kang Islam fi hajatin ing dalam hajat tertentu. Kok enek piyanton niki moro mekancane untuk hajatnya teman. Berapa banyak hajatnya teman? Tindang walimah hajati konco.